Mau bendera putih atau gimana? Gimana? Kalau bendera putih, kita dibawa kantor polisi. Tapi badannya gede-gede. Usaha aja dulu. Hey, tukang ojek. Kang Ujang. Halo? Halo. Kang Tisna di mana? Di Pangkalan. Safira? Udah saya antar pulang ke tempat kos. Kenapa Kang Tisna gak kasih tahu saya? Maaf, saya lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Kang Tisna di Pangkalan, Safira udah diantar pulang ke tempat kos. Kenapa dia nggak kasih tahu? Biar kita juga bisa pulang. Lupa katanya. Tolong, Jambret, tolong Pak, tolong. Kita Jambret, kejar. Tolong, tolong Jambret Pak. Mau bendera putih atau gimana? Gimana? Kalau bendera putih, kita dibawa kantor polisi. Tapi badannya gede-gede. Usaha aja dulu. Oke. Jambret. Iya, tadi ke sana. Ke mana? Tadi ke sana. Sabar ya, Mbak. Iya. Sabar ya, Mbak. Iya, Mas. Ini kayak Mas. Iya, tetap saya. Ini tasnya. Terima kasih. Sama-sama. Oh, gitu ceritanya. Iya. Sekarang gue paham, Tis. Tadi Kang Tisna nganterin Safira ke pasar. Iya. Beli apa? Coba lu tebak. Sayuran? Bukan. Daging? Salah. Apa? Jangan kasih tahu, Tis. Nah, elah. Ditebak. Beras? Bukan. Telur? Salah. Apa sih ya? Jangan kasih tahu, Tis. Gak amat. Tadi saya ke pasar, nganterin Safira beli ember. Kenapa gak minta anterin aku? Udah ada yang nganter. Siapa? Tukang ojek. Besok-besok, kalau mau ke pasar lagi, atau mau pergi ke tempat lain, daripada naik ojek, mending aku aja nganterin kamu. Udah langganan sama tukang ojeknya. Termasuk kalau kamu mau pergi pergian jauh. Iya. Sebenarnya karena kamu memang udah terlanjur ada tukang ojek langganan. Atau memang kamu gak mau diantar sama aku? Kita bisa ngomongin yang lain gak? Kamu kapan mulai magang? Besok. Terus kapan kita ketemu? Belum tahu. Belum
belum tahu atau memang kamu nggak mau ketemu sama aku? Belum tahu. Ya udah, kalau nanti kamu udah tahu, kasih tahu aku. Iya. Bang, ojek bang. Berdua. Iya. Mau kemana? Rawa Bebek 12. Ayo. Berapa ongkosnya? Ya, saya 10. Boleh. Etis bagian kita. Ayo. Do, sorry ya. Lo bagian jagain pangkalan. Aduh. Ini pak. Ya. Perangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak RT ninggalin saya? Gue bukan ninggalin, gue pulang duluan. Mbak RT kenapa tadi nggak bilang-bilang atuh? Kalau gue bilang-bilang, ntar lo ikut pulang. Sapu, ember, sama lapel taruh ke belakang. Iya, Pak RT. Habis itu lo siap-siap buat jualan. Boleh istirahat dulu nggak? Saya capek. Jangan lama-lama. Sejam. Enak aja. Lamaan. Setengah jam? Seperempat. Ini gambar apa? Sapi. Suaranya gimana? Mau. Pinter. Ini gambar apa? Kambing. Suaranya gimana? Be. Pinter. Ini gambar apa? Kuda. Suaranya gimana? Mbak. Kenapa mbak? Masa kuda suaranya mbak? Mana ada suara kuda kayak begitu? Barusan saya lagi nanya sama Anto sambil nunjukin gambar kuda. Ini gambar apa? Kata Anto, kuda. Saya nanya lagi, suaranya gimana? Terus kedengeran suara Po Edah, mbak. Masuk sini, Po. Lucu. Anto lagi ngapain? Belajar. Belajar apa? Belajar binatang. Ini gambar apa? Sapi. Pintar. Ini gambar apa? Kambing. Pintar. Ini gambar apa? Tante Eda. Hah? Ya Allah, Mbak Yuli anaknya pintar banget ya. Masih kecil udah bisa nyakitin perasaan orang dewasa. Maaf, ada apa Po Eda? Ada keperluan apa mampir? Main, di rumah sumpek. Sumpek kenapa? Lihat laki saya yang ngejogrok aja, gak kerja-kerja. Sabar. Udah lama banget saya sabar. Masa? Iya, tadi saya lihat sendiri. Teddy lagi bersihin musola. Katanya Mbak BRT mau aktifin pengajian. Bagus itu. Bang Bowo mau ikut? Enggak. Kenapa? Saya kalau ikut pengajian, saya suka ngantuk. Masuk Pak. Biar enak ngobrolnya. Ada kopi? Enggak. Ngobrolnya di rumah saya aja. Ada kopi? Ayo dah. Dia sekarang sama Pak Makbul melulu. Gak jelas urusannya apaan. Lagi ada obyekan kali. Obyekan apaan? Mana saya tahu. Pak Makbul bukannya suka jadi calo tanah. Saya gak tahu kerjaannya Pak Makbul apaan. Saya taunya dulu dia itu RT sebelum saya pindah ke sini. Terus dia digantiin sama Pak Sopian. Terus Pak Sopian digantiin sama Babe. Lo kerjanya yang benar. Ini udah benar, Pak RT. Kurang rapi. Nah, kalau rapi kan enak dilihat. Iya, Pak RT. Pra, toprak, toprak. Suara si Indro, noh. Pra, toprak, toprak. PRT? Iya. Yeah. Keropak lo laku. Alhamdulillah, lumayan. Yang tadi jualannya laku. Baru buka. Kalau gitu saya yang jadi pembeli pertama. Siap.
Boleh barter sama ketoprak lo? Maaf Pak RT, harganya beda jauh. Perhitungan amat lo sama gua. Kang Tisna mana? Pulang. Baru juga jam segini udah pulang aja. Biarin, itu urusan dia. Sampai. Lambat. Kang Tisna jam segini kok udah pulang? Gak tahu. Udah dapat duit banyak kali. Amin. Awas. Ada Po Edah. Kang Tisna jam segini kok udah pulang? Mau pipis aja, nanti balik lagi. Tegaya. Mau pipis kok Anto dibawa? Menurut saya, Babe RT mau mengaktifin pengajian itu buat pencitraan doang. Pencitraan apaan? Biar dibilang aki-aki soleh. Duduk. Bisa juga buat strategi. Strategi apaan? Strategi buat dapetin duit. Maksudnya? Nanti jemaah pengajian dia minta uang infak. Uang infak kan bukan buat pribadi. Iya, saya tahu. Berarti uangnya bukan buat dia. Bisa aja nanti dia bilang buat konsumsi pengajian. Buat uang kebersihan sama pengeluaran tetek bengek. Coba Bang Bowo pikirin. Ini saya lagi mikirin. Kalau saya mikir kagak ada kopi, otak mampet. Waduh, saya sampai lupa. Ini apa? Gak tahu. Gajah. Gajah. Ini babab, bukan gajah. Toprak. Tunggu. Toprak? Enggak. Udah makan ya, Bar? Udah. Toprak.